Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jemaah salat Isya, salat sunnah tarawih Masjid Darussalam Kota Wisata yang Allah muliakan. Judul yang ingin saya sampaikan adalah perbaiki interaksimu dengan Al-Quran. Kalau disebut kata Quran, kita harus membayangkan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Dan bagi Allah, Bapak Ibu, bagi Allah gampang menghancurkan langit, menghancurkan bumi, menghancurkan semua makhluk di dalamnya kalau Allah tidak mau menurunkan Al-Quran. Jadi bermakna tidaknya alam semesta ini tergantung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maksudnya bermakna tidaknya manusia dalam hidupnya tergantung sejauh mana dia berhubungan dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah seseorang tidak mau bersama Quran, berarti dia sedang mengalami kerugian besar. Dan tidak ada artinya seorang hidup tanpa Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam ayat-ayat tentang Ramadan, kita membaca ayat tentang puasa. Tidak disebutkan oleh Allah kata Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Ramadan tidak ada. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Quran, Allah sebutkan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa? Karena kita semua sudah tahu rukun Islam di antaranya adalah puasa. Kita semua tahu bahwa rukun Islam puasa ini di Ramadan. Maka tidak perlu Allah menyebutkan kata Ramadan. Tapi apakah semua orang Islam tahu bahwa di antara tugas pokok selama Ramadan membaca Quran? Banyak yang enggak tahu. Makanya oleh Allah disebutkan Ramadan supaya orang-orang beriman tahu bahwa seakan Allah mengatakan, "Hei hambaku, kalau di Ramadan jangan hanya puasa aja. Di Ramadan baca Quran." Itu maksudnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi seakan Allah mengatakan, kalau kamu masuk Ramadan tapi kamu tidak bersama Quran, terus apa makna kamu, hidup kamu? Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa menahan lapar dan haus, tapi di Ramadan sia-sia. Kerjanya sia-sia, nonton, jalan-jalan, buang waktu. Dengan Quran enggak pernah buka. Semua lembaran Facebook, lembaran TikTok, lembaran Instagram, lembaran YouTube dibuka. Tapi lembaran Quran enggak sempat. Apa artinya semua itu? Nah, jadi yang membuat bermakna Ramadan ini karena Quran.
Dan Ramadan menjadi agung karena Quran. Maka kalau kita masuk Ramadan, pastikan bahwa jangan putus dengan Quran. Ini makna syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kata Ramadan artinya pembakaran. Dari kata Ramadan yarmadu. Dalam kamus bahasa Arab dikatakan bahwa masya as-sakhs al-ramdha. Si fulan berjalan di atas ramdha. Ramdha itu padang pasir yang sangat gersang, yang sangat membakar. Jadi Ramadan ini bulan pembakaran. Yang dibakar apa? Dosa. Karenanya Nabi berbicara tentang tiga ibadah penting di Ramadan yang itu dihubungkan dengan pembakaran dosa. Siang hari puasa, Nabi berbicara, Nabi bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa Ramadan, Allah bakar dosanya habis. Yang kedua, salat malam. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menjaga salat malam Ramadan. Nih, Bapak Ibu jangan abaikan salat malam begini. Jadi jangan hanya mencukupkan yang di masjid. Habis terawih, Bapak masih bisa menambah salat tahajud di rumah, bisa. Bisa menambah salat malam lagi di rumah, bisa. Bukan karena kita sudah salat witir kemudian setelah itu enggak boleh salat tahajud. Boleh. Hanya tidak perlu witir lagi, itu aja. Kalau belum witir, ya sudah, akhirkan aja witirnya. Seperti itu. Jadi bukan karena sudah witir enggak boleh. Enggak. Karena kata Nabi, la witroni filatin wahida. Kalau sudah witir, nanti sholat tahajud biasa tanpa witir. Gitu aja. Tapi perbanyak sholat malamnya. Kenapa? Karena kata Nabi, sholat malam di Ramadan itu pembakaran dosa. Habis tuh, dihapus dosa-dosanya. Itu malamnya. Terus ada lagi, Pak. Malam Al-Qadar. Ini dirahasiakan oleh Allah. Dan Nabi sudah ngasih ancer-ancer. Ancer-ancernya 10 terakhir Ramadan. Perhatikan hadisnya, Pak, biar Bapak, Ibu enggak milih-milih. Ini banyak orang kalau dikasih pilihan, dia milih yang enaknya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, itu dikatakan banyak orang jatuh dalam at-tana'um fil mubahat, bersenang-senang dalam masalah-masalah yang boleh. Jadi ngambil enaknya. Nabi memberikan penegasan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah malam Al-Qadar di 10 terakhir Ramadan. Jadi hadisnya umum, setiap malam. Jangan, wah nanti ganjilnya aja. Memang ada hadisnya, ganjilnya ada. Fil witir ada. Tapi bukan artinya kemudian maksudnya witir aja. Bukan begitu. Sebenarnya Allah yang Allah senangi setiap malam sebetulnya. Memang ada riwayat banyak tentang malam 27. Iya ada. Tapi bukan maksudnya kemudian udah 27 aja. Yang lain enggak usah datang ke masjid. Bukan begitu pengertiannya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Banyak orang yang kalau ibadah kepada Allah hitung-hitungan. Tergantung kepentingan aja, ngambil pokoknya aja. Padahal pengertiannya adalah kenapa dirahasiakan? Supaya kita bangun tiap malam. Kata para sahabat, "Man qamal haul yusib lailatul qadar." Siapa yang bangun setiap malam pasti dapat malam Al-Qadar. Itu kata Nabi apa?
man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang bangun pada malam Al-Qadar, maka dia akan dapat ampunan dosa, pembakaran dosa. Nah, ini hubungannya dengan pembakaran dosa dari kata Ramadan. Nah, khusus untuk malam Al-Qadar, kenapa kok menjadi istimewa? Di malam Al-Qadar bukan hanya pembakaran dosa, tapi juga pemberian bonus. Makanya surah Al-Qadar dalam Al-Quran tidak digabung dalam rentetan ayat dalam surah Al-Baqarah. Beda tempatnya. Surah Al-Qadar tempatnya tempat khusus. Surah khusus pendek. Seperti sebuah bingkisan. Bahwa ini hadiah. Dan di akhir ayat tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah 187, Allah menyinggung tentang itikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kata Allah, acara puncaknya itu itikaf. Untuk apa? Untuk menjemput malam Al-Qadar. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau haji, Pak, nih, segala sesuatu ada puncaknya, Pak. Kalau haji puncaknya Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Nah, Ramadan puncaknya mana? Ramadan puncaknya 10 terakhir Ramadan. Makanya kita dikondisikan beritikaf. Itikafnya definitif. Di mana? Di masjid. Akifun fil masjid. Bukan akifun fil mall. Gak ada ayat begitu. Gak ada ayat wa antum mudikun fi fantura. Gak ada mudik. Acara puncak justru mana? Banyak orang gak kebagian. Untuk apa? Menjemput malam Al-Qadar. Kenapa kok malam Al-Qadar? Karena ini malam, malam diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan identik dengan Quran. Kemudian malam Al-Qadar identik dengan Quran. Jadi hamba Allah itu perjuangannya di situ. Dia tahu bahwa bermakna tidaknya hidup kehambaan ketika dia nih, tergantung dia apakah dia selalu bersama Quran atau tidak. Saya ulangi lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Allah bisa hancurkan alam semesta ini semua kalau Allah tidak mau menurunkan Al-Quran. Artinya apa? Bahwa diciptakan semua ini karena Allah menurunkan Al-Quran. Maka kita gak ada artinya hidup tanpa Quran. Jadi itulah dia. Makanya ibadah baca Quran oleh Allah tidak dibatasi waktu. Setiap saat 24 jam, supaya hidup hamba ini bermakna. Nah, sekarang apa hubungannya baca Quran dengan pembakaran dosa? Bapak Ibu rahimakumullah, membaca Quran ini hitungannya per huruf. Makanya Pak, Bu, jangan malu kalau ada imam fasih dari Arab misalnya, dia fasih membaca Quran. Jangan malu Bapak datang minta tolong perbaiki huruf saya. Jangan malu. Karena hitungan pahala membaca Quran per huruf. Salah huruf, salah makna. Salah makna, dosa. Kalau sholat bisa gak sah. Misalnya nih, misalnya Bapak Ibu rahimakumullah, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun. Dia tidak pernah berlatih membedakan mana hak mana hak. Dia baca aja alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca hak. Apa artinya? Artinya kehancuran bagi Allah. Dosa kan? Dosa. Yang tadinya ingin pahala malah dapat dosa. Sah sholatnya? Enggak sah. Perhatikan.
Jadi jangan segan-segan memperbaiki bacaan huruf itu. Belajar. Setelah kita belajar secara maksimal, ternyata kemampuan segitu ya sudah. Kata Allah, fattakullah masata'tum. Kalau sudah belajar, sudah maksimal memperbaiki segitu kemampuannya, ya sudah, itu masata'tum. Sudah maksimal kemampuan. Insya Allah, kalau seperti itu kemampuannya, ya itulah. Sudah maksimal. Tapi kalau enggak mau belajar, ya sudah. Dia menanggung sendiri dosanya. Berkumullah. Apa kata Imam An-Nawawi? Beliau mengatakan, Inna fil Fatihati arba'ata asyara syiddah. Dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasydid. Faman taraka wahidan minhunna batalat salatuhu. Siapa yang meninggalkan satu tasydid, enggak sah salatnya. Misalnya dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana tasydidnya itu? Padahal kan iyyaka na'budu. Nih, dia iyyaka na'budu. Kata Imam Nawawi, enggak sah salatnya. Jadi, Bapak Rahimahullah, penting sekali kita memperbaiki bacaan kita per huruf. Dan ini Allah datangkan ke sini Ramadan, Pak. Bapak siang hari enggak apa-apa datang ke imam. Tolong perbaiki huruf saya. Jangan malu, Pak. Jangan malu, ini masa depan kita, ini surga kita. Kata Nabi, per huruf. Kullu harfin hasanah. Satu huruf satu kebaikan. Yudha'af ila asyri amsalihah. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bal ila sab'umi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau Bapak baca alif lam mim, 3 huruf alif lam mim, kalikan 700. Bayangkan kalau Bapak setiap hari khatam 1 juz, berapa huruf. Dan di Ramadan ini banyak sekali yang setiap 3 hari khatam, banyak sekali di Ramadan seperti ini. Bahkan ada yang khatam setiap 2 hari. Ada, saya ketemu. Saya tahu. Ada, Pak. Jadi banyak sekali orang Indonesia, enggak usah jauh-jauh. Di sini banyak sekali, Pak. Jadi bayangkan coba berapa kebaikan yang dia dapat dari huruf-huruf Al-Qur'an. Apa kata Nabi? Innal hasanat ta'kulus sayyiat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya kebaikan itu memakan keburukan seperti api memakan kayu bakar. Jadi pembakaran dosa yang paling dahsyat membaca Quran. Sudah diangkat derajatnya, dibakar dosa-dosanya, maka dia menjadi bersih. Nah, ini Pak rahasia. Kenapa kok Allah langsung menegaskan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Seakan Allah mengatakan, ingatlah hambaku, inti Ramadan itu di Quran ini. Kalau puasa itu pasif, orang puasa kan pasif, dia hanya menahan, tidak makan, tidak minum, udah tidur juga puasa, ngobrol juga puasa, jalan-jalan juga puasa, kan pasif. Nonton juga puasa, bisa aja. Secara fikih, enggak batal puasanya selama dia tidak makan dan minum. Tapi apa maknanya? Bermakna puasa itu ketika bersama Quran. Bukan asal menahan lapar dan hausnya itu. Nah itulah, Bapak Rahimahullah. Ayo, perbaiki interaksi kita bersama Quran. Jangan sampai sia-sia. Saya ingin menutup dengan pernyataan seorang ulama besar bernama Imam Ibnul Jauzi. Beliau punya buku lebih dari 3000 buku. Di antara buku beliau namanya At-Tabsirah. Di buku ini beliau mencuplik sebuah pernyataan luar biasa. Lau su'ila ahlul kubur, seandainya
ahli kubur itu, para penghuni kubur itu, mereka diberi penawaran. Tamannau, wahai ahli kubur, wahai penghuni kubur, silahkan kau minta. La tamannau yauman min Ramadan. Niscaya mereka akan minta, ya Allah, beri aku kesempatan sehari saja di Ramadan, ya Allah. Beri ya Allah untuk aku untuk menebus semua kekurangan amalku selama hidupku. Aku terlalu banyak lalai selama ini. Sehari di Ramadan aku akan tebus semua kekurangan amalku selama hidupku. Artinya Pak, detik per detik di Ramadan ini mahal. Dan sekarang sudah hari ke-11, bahkan ke hari masuk ke malam 12 sudah. Artinya apa? Ramadan sebenarnya kurang nih. Kira-kira kita bertanya nih, kira-kira amalku bertambah enggak? Nah, Pak, Bu, ayo. Jangan sampai menyesal seperti penghuni kubur. Diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan hidup kok tidak bersungguh-sungguh. Kenapa? Jangan sampai menyesal seperti penghuni kubur. Mumpung masih ada waktu, tinggal 18 hari Pak, Bu, ayo gaspol, kejar. Udah, jangan sampai buang waktu lagi. Apa deh tuh buang waktu? Ya Allah, pokoknya insya Allah mulai malam ini perbaiki hubungan Quran. Dan yang membuat bermakna itu Quran. Itu Pak. Ya tentu amal yang lain akan ikut ya. Yang namanya sedekah, infak sebanyak pasti akan ikut. Itulah mungkin renungan malam ini. Semoga Allah berkahi, Allah berfikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.